Hah? Halo. Aku mulai. Halo, selamat pagi. Sahabat Sapa DRB, apa kabar? Untuk hari ini. Halo Ibu Maria, apa Halo, kabar? Kak Yesi. Oke, untuk pagi ini kita ditemani oleh Ibu Maria. Maria Gloria Goretti. Ibu mengajar di SMKN 7 Kupang ya, Bu? Iya, siap, Kak. Ibu mengajar bahasa Inggris di SMK 7 Kupang. Oke, sudah siap? Siap, Kak. Semangat. Siap. Are you ready? Oke, are you ready, Miss? Miss Maria? Absolutely, yes. Oke, great. Oke, let's start it. Okay, can we start it, Miss? Okay. Oke, makasih Mas Gama, makasih Mbak Yesi yang sudah bersedia menjadi moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Maria Gloria Goretti Waturaka, Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Timur Angkatan Pertama dari SMK Negeri 7 Kota Kupang. Sehari-harinya saya mengajar Maritime English untuk tingkat 10. Seperti yang kita sudah lewati terlebih dahulu pengantar Maritime English, ya, kita sudah belajar mengapa ada Maritime English, kemudian mengapa English bukan bahasa yang lain. Belajar di yang pertama, ya, jadi kemudian dilanjutkan juga dengan personal data, ya, Kak. Ya, Miss. Kemarin kita sudah belajar tentang personal data. Ya, jadi itu ada alfabet, yang Alpha, Bravo, Charlie. Kemudian belajar juga tentang bangsa dan negara. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan lagi dengan materi kita types of vessels. Ya, jadi okay, di sini types and vessels, ya. Jadi types more than one, lebih dari satu tipe of vessels, ya. Vessels itu pelaut, ya, bisa besar, bisa kecil, ya, kapal laut. Jadi types of vessel, dan dari kegiatan pembelajaran kita ini diharapkan adik-adik SMK ataupun adik-adik yang membutuhkan pengetahuan tentang Maritime English bisa mengenal, mengetahui, memahami, dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kapal secara lisan maupun tulisan. Jadi demikian, ya, kondisi tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran kita pagi ini. Oke, great. Untuk ya, adik-adik SMK, silahkan boleh mengacungkan tangan. Jangan lupa menyebut, tuliskan di kolom chat, menuliskan nama nama adik-adik dan nama sekolahnya juga. Jangan lupa simak baik-baik, karena setelah ini, ya, di dalam sesi belajar kita pada pagi hari ini akan ada kuis, ya, akan ada kuis berhadiah. Ya, bergabung, ya, simak materinya dan jawab pertanyaannya. Hadiah menunggu, ya. Kita lanjut, ya. Ayo, adik-adik. Ya, adik-adik, ayo kita join dengan kelas pagi ini. Biasanya memang Kak Yesi, kalau pagi-pagi itu mungkin ada yang tidur, ya. Agak sepi. Oke, ya, kita lanjut. Oke, oke. Oke, Bu. Of vessels, types of vessels. Type of. Beberapa types, ya, beberapa jenis. Itu vessels atau vessels, Bu? Types of vessels. Vessels. Vessels, ya, kapal laut. Oke. Kapal laut. Di sini ada
refrigerate sheet, ya, refrigerate sheet, roll and roll off, ya, container sheet, bulk carrier, LNG tanker sheet, general cargo vessel, passenger sheet, tanker. Ya, ibu lagi ada refrigerate ship, roll on, roll off, atau biasa disebut RORO, container ship, bulk carrier, LNG tanker ship, general cargo vessel, passenger ship, tanker, and the last one ferry. Ya, ferry. Ini ada beberapa yang pertama ya bisa dilihat gambarnya. Jadi kalau yang ini kapalnya membawa ini ya Bu ya, hasil tangkapan ya Bu? Ya bisa dilihat di nama. Jadi dia ada jadi tetap fresh ya Bu. Oke, go on, please. Halo, sepertinya kita putus-putus nih Bu ya, koneksinya ya Bu ya. Halo Bu Maria. Halo. Mas Gama, kita kayaknya terputus ya sama Bu Maria ya, sama Miss Maria. Halo. Halo. Ya, taruh. Jadi coba putus ya. Iya. Oke. Sudah berapa agama yang nonton? Bapak Ken. Kedengaran. Ya, Ibu. Kedengaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi, adik-adik, sahabat rumah belajar, di mana saja berada, kita lanjut ya. Di sini bisa dilihat dalam gambar kapal yang adik-adik bisa membacanya di teks ya, ship designed to carry a refrigerated cargo, usually comprising perishable goods such as fruit, fish, or meat ya. Jadi seperti kapal kulkas ya. Namun kapal ini bukan kapal penangkap ikan KYC ya. Jadi bukan penangkap ikan loh ya Bu ya, bukan ya? Bukan ya. Jadi kapal penangkap ikan membawa ke kapal ini seperti itu. Oh, ya, jadi iya, jadi ya, dari kapal ya, penangkap ikan dulu. Jadi sama juga buah-buahan, ya daging bisa juga dibawa oleh kapal ini, ya. Oke. Ini kapalnya. Ini kapal pendingin ya, biasanya disebut kapal pendingin. Ini enggak, ini ya. Okay. Next, RORO ya, roll on, roll off. Ya, ini kayaknya kurang huruf off ya. Apa? Kurang F ya, Bu. Iya, kurang F. Sorry. Jadi dilihat dari bentuknya ini kayak si kapal RORO ya, RORO vessel come in many forms including vehicle ferries, cargo ships, trailers, but the major type used for the transport of road vehicles ya. Kendaraan juga yang untuk menumpang ya.
Iya, yang melintas dan Roro ini banyak ya untuk membuat carrier ya, pembawa kendaraan, pembawa mobil-mobil. Ukurannya juga jumbo ya, bisa dilihat dari kapal Roro ini. Because usually to bring cars, the vehicles. Road vehicles from another carrier ya. To another island, right? Iya. Okay, good. Seperti itu Kak Yusi ya. Next container ship. The ship carry containers as cargo. No passenger. No passengers, yeah. Not for passenger. For cargo. For cargo, the containers are preloaded with goods for export. Containers are preloaded with goods for export. Okay. The goods can be locked and sealed before they are loaded into the ship. Jadi dikemas sedemikian rupa and safe. Kemudian juga otomatis Kak Yesi tenaga kerjanya berkurang. Jadi karena sudah di packing ya. To move the cargos. Jadi another place, from the packing ya, dari packingnya, packagenya itu sudah safe ya, jadi therefore the containers, so they don't need a lot of people to take it to take or to take over or to moving the cargo or by machine. They use machine. The cargo handling is very fast, so they don't stay in port for long time. Jadi so fast, because work by machine, and take and move like this crane, but they have a crane. They have a crane. Container ship, and this one, this one. Bulk carrier, curah, bulk itu curah, barang-barang curah. Kind of good. Bulk is curah, Bulk is curah. Curah is no packaging, no cover. They're not using package, No package. Jadi curah is like di drop jadi barang-barang yang curah seperti minyak curah di traditional market you see without brand without brand jadi they measure the carrier or dry cargos jadi barang-barang yang bersifat kering, yang curah, barang-barang curah, tetapi yang kering. Disebut bulk carries. Kemudian, by machine, transit grapes, cargo without need for sort treatment for unloading. Cranes with grabs are the norm, although specialized equipment may be used for certain cargos. They also need people to cargo, right? They're using cranes and grabs to unload the goods. Curah is usually they said a homogen cargo. Dia satu barang saja, satu jenis. For example, beras, beras, no packets, langsung dicurahkan. Ada tempat yang di kapal, jadi tersedia di kapal
untuk menyimpan barang-barang itu. Jadi tanpa kemasan adik-adik. Jadi langsung dicurah saja ke kapal itu. Ya, biasa disebut homogen cargo. And next LNG. Yeah, LNG. Sorry. Okay. And wait. Okay. It's a tank ship designed for transporting liquefied natural gas, ya. Biasanya LPG. Ya, dan ini ukurannya besar sekali. Yeah. It's so big, yeah. It's very, yeah, very big. Very huge. Like a pump. Yeah. Indonesian said bisul. Oh. Iya, yeah, biasa Indonesian said bentuknya bisul. Itu ya, tujuannya untuk mengurangi panas, ya, panas, ya, karena ini gas yang cukup berbahaya, Kak Yesi. It's a lot of room, ya. Ya. The same is like a bisul, ya, bisul, like a pump, ya, like. Seperti itu. Yeah, so big. And this one, general cargo vessel. Yeah, general cargo vessel. The ship are often smaller ship. Yeah, general cargo are from many different type, like tin food, timber, steel bars, grain sacks, consumer goods on cardboard box. Jadi ini bertolak belakang dengan yang tadi peti kemas, ya. Mm-hmm. Ya. Dengan container ship, ya. Mm-hmm. Dia upside, ya, berlawanan dengan yang container ship. Okay. This vessel has its own cargo loading gear, cranes, or winches, derrick booms, and when loading, they must secure the lifting hooks, nets, and wire slings. Ya, jadi mereka harus menjaga keamanan itu, talinya, ya, crane juga more simple, ya, more simple, dan this hard work and take. Take more time. They must lift up the cargo, move it horizontally, swing out over the side of the ship, and lower it down. Jadi ini saya pernah mengalaminya, Kak Yesi. Ya, pada saat saya monitoring melihat siswa yang ada di kapal. Ya, kapalnya bergoyang-goyang, kemudian no hands to chest bisa, ya, jadi mom seru sekali, ya, seru sekali, dan dia terpaksa naik di crane itu. Kenapa? Net, ya, di net itu. Jadi seperti ini hard work and take time, ya. Jadi lifting hooks, nets, and wire sling. Jadi crane-nya sudah diikat talinya di nets itu, orangnya masuk di dalam nets, jaring itu, ya. Sudah mengangkut, kemudian karena arus, ya, karena arus, jadi crane itu goyang-goyang, orangnya balik lagi ke laut, kemudian, ya, jadi seru sekali, ya, jadi swing gitu dia. Jadi ini jenis kapalnya general cargo vessel. Jadi bisa muat. Dia campur, ya, campur aduk. Ada yang berupa karung, box, ya. Jadi berbagai wadah.
Any kind of goods, ya? Yeah? Iya, yeah, ya. Yeah, any kind of packages. Okay. All, ya. Yeah, packages. Jadi all cargo, ya. Yeah. Jadi all types of cargo. Jadi rice, ya. Yeah, rice. Yeah. Jadi semua all kind the cargo. Okay. And yeah, it's a need more more worker. Yeah, more worker and take more time. Okay. Yeah. General cargo vessel. Because the machine need to be operate with people, right? Yeah. Because operate by people. To operate that. Okay. With the machine. Okay, miss. Okay. Ah, this one is, I love it, yeah, Pesenius. A yacht? Yeah. Is that a yacht or what? No yachts, yeah. Cruise. Oh. Yeah, it's cruise. Yeah, cruise ship. Passenger ship can be considered in two categories, yeah, the cruise ship and the ferry. Safety is a major concern. Yeah, jadi safety, what else? We can enjoy. Yeah, the passenger can enjoy the trip. Passenger ship. Yeah, cruise ship have been a growth area between 1990. In 2000, the cruise market grew fastly, and the size of the ship has also grown, with vessel now capable of carrying 3,600 passengers. Yeah, jadi a lot of passengers in the ship, and also, yeah, we can. This, however, the largest cruise ships cannot use some ports and harbor in the more attractive location. The ship has to answer well out and ferry passenger ashore by smaller boats. Yeah, smaller boats. Ini banyak sekali di Indonesia, ya, apalagi di Nusa Tenggara Timur, provinsi kepulauan. Banyak kapal yang tidak bisa langsung sandar di pelabuhan KYC. Oke. Okay. Ya, jadi mereka butuh small boat. Ya. Aha. From the boat and from the boat, and then they carry it to the island, right? Yeah. And this take time. Oh, yeah. Jadi, saya pernah KYC naik numpang cruise, ya, dari Singapore, Phuket, Penang, back to Singapore again, ya. Di Phuket, ya, kita tidak bisa bersandar, jadi kita pakai small boats, ya, glass. Like a ferry or what? Cruise. Virgo cruise. Okay. And, yeah. But when we want to go to the beach and the land, yeah, in the land, we have to use smaller boats. I see. Yeah, small boats. Yeah, because that boat is too big, yeah. Yeah. And this take more time, and there now, a number of small or medium-sized ships to cater for passengers who want to visit the smaller islands. Yeah, ini sudah jelas. In a cruise ship, passengers are provided with a high standard of accommodation and leisure facilities. Yeah, otomatis ya, adik-adik. Yang namanya kapal pesiar pasti fasilitasnya sesuai dengan standar, ya, international standar, ya. Jadi ada kasino, ya. Really? Iya.
casino bar, restaurant, more than one restaurant, more than one bar, swimming pool. Yeah, it's very nice. Yeah, I love to make a trip again with cruise ship. Kak Yesi, ini pertanyaannya nih Kak Yesi. Okay. Biar gak bosan. Halo sahabat PDRB. Gimana? Udah siap belum nih? Miss Maria sudah menyiapkan satu pertanyaan untuk kalian. Yang kita ada dua pertanyaan ya di sesinya. Iya. Oke, kita mulai. Sudah siap? Teman-teman, jadi ada hadiahnya. Kalian bisa menyebutkan jawabannya di kolom chat ya. Sudah siap? Yang udah siap boleh ketik. Oke. Ini ada Latifa Taufik Ahmid. Jawabannya Bu, you already answered the quiz. The answer is, question is look at the picture beside and write the name of Faisal. Okay. So the answer is, the name of Faisal is, who is he or he? The answer is, the puzzle is, what's the answer, miss? Topic answer. Paltinki. Nia, answer. Her answer yang is paling cepat ya, yang jawaban paling cepat dan benar. Apa Bu? Ibu sudah bisa lihat Bu? Ini yang menjawab sudah belum. Di kolom chat Bu. Okay. Coba diklik chatnya Bu. Pierre Woda. Ada Pierre Woda ya. Oh, jadi Pierre Woda yang menang ya Bu ya, yang benar jawabannya. Dia lebih cepat 1 detik. Oke. Okay. Halo. Ya, dengan Pierre. Can you hear? Jawabannya LNG tanker ship. Okay, kita buktikan ya adik-adik. Untuk yang menjawab benar, tolong diberikan data. Nah, ini dia nih. Ya, LNG tanker ship, it's correct ya. Correct answer. Kak Yesi, jawabannya benar. Oke, Pierre, benar jawabannya ya. Pierre bisa minta biodatanya, tolong ditulis. Di kolom chat juga boleh. Pierre Woda. Pemberian hadiahnya. Pierre bisa menulis di kolom chat nomor WA-nya dengan nama sekolahnya. Nah, tuh. Pierre, kami tunggu ya biodatanya. Oh ya, itu ada. Adik-adik yang menang bisa mengirimkan data diri ya. Jadi nama Pierwoda, kelasnya kelas berapa, sekolah, provinsi. Ya, jangan lupa nomor handphone, nomor WhatsApp-nya ya, nomor handphone ke moderator. Oke. Okay. Oke, Pierre, saya tunggu. Iya, terima kasih Pierre. Masih ada pertanyaan yang berikut. Oke. Silakan Ibu, kita lanjutkan. Lanjutkan lagi ya. Jadi ini dari bentuknya, the name of vessel is LNG tanker ship. Is it? Yeah. It's correct answer. Next kita masih lanjut ya di tanker. Ya, kapal tanker. This vessel carry liquid cargo, normally oil.
But some also carry vegetables oil or chemicals. When they carry oil, the free part of the ship is usually less than other ship. It's because the oil cargo is lighter than water. For the control oil pollution, with this vessel, is a distance between the outside hull of the ship and the oil tank. So, if there is a damage in the hull, this tank barrier prevents the oil from flowing out and polluting the environment. Okay, jadi ada, jadi kalau ada hull itu lambung kapal kak Yesi. Hull. Okay, hull. Nanti kali berikut kita akan mempelajari bagian-bagian kapal, ya. Di sesi yang lain, kali yang berikut kita akan belajar bagian-bagian kapal. Dan hull ini dia merupakan salah satu bagian utama dari kapal. Jadi ada tiga bagian kapal di sini hull. Hull itu yang warna, yang kulit luar ya, bisa kita dalam Indonesia, lambung kapal ya, kulit luar ini. Bentuknya juga bermacam-macam, nanti ada yang V, yang W, ya jadi kita akan belajar nanti di sesi berikutnya. There's a lot of kind of shape ya Bu ya. Iya. Ini jadi di sini oil ya, biasanya juga sama seperti yang tadi, yang bulk itu curah. Curah tapi bersifat kering. Mm-hmm. Ya, dry cargo. Nah, kalau yang ini oil ya, cair. Yang bersifat cair. Ya, seperti minyak kelapa sawit. Ya. Ya, itu juga dicurahkan ya. Jadi seperti bulk juga, cuma bedanya kalau bulk itu dia dry cargo, yang ini cair. Ya. Oil. Oke. Ferry, nah ini ya ferry of ro-ro and passenger vessel, ya. The vessel has three layers: the lower machinery space, the vehicle decks, and the passenger accommodation, ya, accommodation. Tiga lapis biasanya ya. Ada mesin yang di paling bawah. Ya, the lower machinery space, ada tempat kendaraan, ya, vehicle decks, mirip Roro ya. Jadi ya, ada mirip Roro ya. Ya, cuma kalau untuk ferry dia di jarak dekat Kak Yesi. Ya, ya, jadi kapal ferry untuk penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali. Ya, saya pernah. Ya, dari Jakarta ke Lampung. Oh, pernah ya? Pernah dari Banyuwangi ke Bali, dari Batam Singapura. Oh, Batam ke Singapura ya, pakai ferry juga. Ya. Oke. Great care is needed to ensure that doors are watertight and proof against severe weather, ya, yeah, weather. Jadi harus diyakinkan ya bahwa luarnya itu ya, selain nanti air ya, kedap air, jadi aman. Kemudian when you save various vehicle usually enter at one end and leave at the other. Ya, jadi karena masuknya kapal ya, di depan mobil itu nanti keluarnya kan dia nggak mundur kak, dia tetap maju ya. Ya, tergantung kapal, jenis kapal ferinya juga. Jadi ada yang satu saja door-nya ya, pintunya itu. Biasanya kalau di penyeberangan dari Jawa ke Bali itu kan pada antrian tuh. Ya, jadi bisa mundur ya, bisa maju ya, seperti itu. Jadi ini kapal feri. Oke. Okay. Kapal feri ini kapal yang terakhir. Ya, ini kapal terakhir ya. Ini kapal terakhir ya, dia kombinasi dari Roro dan passenger vessel. Yep. Ya, jadi muat penumpang juga, muat kendaraan juga.
Ya, lebih function ya Bu ya, function-nya lebih banyak. Iya, function-nya lebih banyak. Cuma untuk jarak yang singkat ya, jarak pendek. Jarak pendek. Biasanya ya. Hanya jam atau semalam. Kalau kalau di Kupang malah dipakainya semalam, semalaman bisa dari Kupang ke Flores pakai ferry. Oh, iya. Kalau di Kupang mana ke mana-mana antar pulau gitu ya Bu ya? Kecil. Iya kan provinsi kepulauan Kak Yesi. Ya saya pernah. Oh pernah ke Kupang? Pernah sering Bu, udah berapa kali saya ke sana. Oh di Tekomdik ya Kak Yesi? Atau? Iya ke balai Tekomdik. Oh, ke, di kami di Kupang namanya masih belum balai sih masih ya, UPT. Ya UPT Tekomdik ada Mama Sofi di sana. Iya dengan Bu Maria. Iya jadi dengan Pak Frans ya saya kenal. Oke. Ya jadi ke NTT Nusa Tenggara Timur ya negara sorry provinsi kepulauan ya. Banyak sekali pulaunya jadi memang untuk transportasi dan lebih murah ya jadi menggunakan kapal feri. Nah, untuk feri ini juga ada ekspres, Kak Yesi. Mm-hmm. Ya, ada kapal yang ekspres, ya, feri cepat ya. Mm-hmm. Feri ekspres itu. Khusus yang, itu ada aturannya juga. Khusus yang feri cepat, itu tidak boleh di malam hari. Oh, ya. Ya, karena dia cepat sekali dan takutnya menabrak karang atau yang yang tidak kelihatan ya jadi untuk ferry express itu ada aturannya dari pagi sampai sore ya jadi tidak boleh sampai malam jadi biasanya ada tuh ferry cepat yang ke Pulau Rote itu batasnya ya sekitar jam 4 sekitar jam begitu sudah harus selesai ya tidak ada lagi yang ferry cepat. Tapi saya pernah sih naik ferry kalau di NTT. Oh. Saya yang pernahnya kalau dari Kupang ke NTT. My plan ya. Iya. Iya, jadi nanti dicoba Kak. Ada ferry cepat yang 2 jam juga. Ya, okay. Jadi boleh tuh. Jadi bisa pergi langsung balik lagi. Cuman beli oleh-oleh. Ya, jadi iya, jadi kayak beli apa traditional weaving ya. Ya. Tenun ikat, traditional living, gula, aren, ya, sugar. Iya, aku pernah beli itu kok. Ya, gula bulat itu yang lempeng, orang Kupang bilang gula lempeng. Oke. Okay. Jadi. Do we have another content or? Oh iya, another quiz. Oh, another quiz of the day. Iya, another quiz. Guys, we're hello. Here, Miss Maria already prepared another question for you. Is it a question or what? Yeah, read the text carefully and find the type of vessel. Okay. So, no picture here. No picture here, so you have to read carefully and find the type of vessel. This vessel carry liquid cargo, normally oil, but some also carry vegetables, oil, or chemicals. When you carry all the freeboard of the ship is usually less than other ship. This because the oil cargo is lighter than water. The text is the text is the first paragraph, yeah. Yeah. First paragraph from the explanation of one of the type of vessel. Yeah. Mm-hmm. So please answer the question. Hurry up, please. We already have one from Muhammad Reski. Is the answer tanker? Yeah. The answer is tanker, but yay! Congratulations, Reski. Reski from SMKN 1 si Drap. Namanya siapa? Namanya Muhammad Reski. Muhammad Reski Bu dari SMK 1 si Drap.
Muhammad Reski. Ya. Oke. Okay, dari sekolah mana, Muhammad Reski? Dari SMKN 1 Sidrap, Bu. Muhammad Reski bisa kirim biodatanya ya di chat. Ya, jangan lupa ya, dikirim biodatanya Muhammad Reski. Ya, nanti kalau nggak ada biodatanya, nanti hadiahnya akan dikirim ke nomornya, ya. Iya. Hadiahnya. Perlu dikasih tahu Kak Yesi hadiahnya? Boleh, Bu. Oke, hadiahnya berupa pulsa, adik-adik. Jadi tadi yang pertama untuk Peer Woda sama Muhammad Reski, keduanya berhak mendapat hadiah berupa pulsa. Yay! Congratulations, you guys. Yeah. Oh, that's all for today. Ya, yeah. Ada adik-adik yang mau bertanya tentang kapal? Okay, guys. Sekarang ada sesi tanya jawab. You can ask about any kind of type vessel, any kind of type of vessels to Miss Maria. If you want to ask about other, bertanya tentang bahasa Inggris yang lain masih boleh, Bu. Yang kemarin di game-nya banyak, Kak Yesi, itu tentang alfabet ya. Jadi pertanyaannya yang kemarin itu adik-adik harus menyebut nama dengan menggunakan alfabet Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan seterusnya. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan, Kak Maria mengulang lagi ya review materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarin, yang pertama, ya 2 minggu yang lalu, kita belajar tentang mengapa, ya, ada mengapa diperlukan bahasa Inggris maritim. Ya, jadi, bahasa Inggris maritim itu ESP ya, Kak Yesi, English for Specific Purpose. Jadi, dia Ibu, keperluan. Ada satu pertanyaan ini, Bu. Oh, ya. Boleh? Boleh saya? Silakan, silakan. Dari Oke, pertanyaannya ini dari Pierre lagi, Bu. Dari Pierre Woda. Ya. Pierre Woda. Is there hospital ship? Hospital ship? No. No, we don't have. No. Right? Yeah. Yes. No hospital ship here, ya. Yeah? Jadi only, ya, yeah, we can see this slide. Only 9 types, ya. Yeah? Mm-hmm. 9 types of vessel, ya. Yeah? 9 types of vessel. But Kak Yesi, usually in passenger ship or in every passenger, yeah. Yep. Special in passenger ship. Special in passenger ship. They have a room for treatment for merawat, yeah, for patient for. Like a small clinic. Yeah. And they have a doctor. They have nurse. Okay. For example, in cruise, yeah, cruise. Okay. Cruise. Have a special room. Yeah, have a special room, and stand by there a doctor and nurse. Yeah. So don't worry to make a trip by cruise or but. And tanker, we know that, for example, tanker is not for passenger. Okay. Not for you don't passenger. Have doctors, yeah. Yeah. Mm-hmm. And hospital ship is a specific ship. Yeah. Mm-hmm.
Specific ship. For example, ya, contohnya ada helikopter khusus seperti rumah sakit, Kak. Kak Yes. Ada ya. Helikopter rumah sakit, Bu? Ada, ya. Harganya juga luar biasa, ya. Itu biasanya dia adanya di Bali. Ya, saya pernah, ya. Jadi di Bali ada pasien yang sakit di Flores membutuhkan ya seperti ambulans. Ambulans, ya. Ambulans. Jadi komplit. Ya, komplit doctor, nurse and semua, ya. That's not a hospital. That's hospital boots. Hospital. Yeah, I think like a for example in corona, ya. Season, ya. Ada sekarang ini kan ada corona, ya. Ya. Yeah. I think we need that hospital ship, ya. Ya, hospital ship. Nanti kali berikut kayak sih ada juga materi untuk SMK bagaimana menangani perasaan panik, ya. Ya. Perasaan yang dialami oleh penumpang di atas kapal pada saat keadaan darurat. Oke. Okay. Oh, iya. Yeah. Jadi stay tune terus, ya, ikuti terus setiap kita selalu berkesinambungan, ya, selalu berganti topik untuk Maritime English ini. Okay. Jadi oh ya. Yeah. Oke, okay, any other questions? Jadi hello Perswoda, jadi hospital ship ada, ya, tetapi itu untuk dia kita tidak membahas di sini, ya. Di sini kita membahas tentang kapal yang umum, ya, kapal yang umum. Ya. Sementara hospital ship itu dia masuk dalam specific ship, ya, specific vessel, ya. Jadi dia. Sorry miss, another question from here. She asked about how about trams and what, Pierre? Trams and what? Pardon, please. She asked about how about. Okay, how about trams and liners? Wait. Sorry. Wait. Yeah, you can see the question from the chat. Alam. Uh-oh, where's my material? There. Wait. Okay. Okay, facial. Facial ini dia semua, ya, dia mempelajari, dia masuk kalau ship biasa untuk ukuran kapal yang besar, Kak Isi. Kalau ada juga untuk yang kalau vessel dia yang besar maupun yang kecil, ya. Jadi itu semua namanya sama. Jadi yang boat juga masuk di vessel, yang ship juga masuk di vessel. About trams and liners. Crane? Trams and liners. Saya bisa lihat chatnya, Kak Yesi? Di kolom chat, Bu. Iya, kolom chat, ya. Iya. Question from Pierre Woda. Yes. Oh, enggak, belum ketemu, Kak Yesi. Mana, ya? Halo. Halo. Pierre, can you explain about your question? Line, liners. And trams.
What do you mean by being, how about trans and minor? Aku tekannya di sebelah mana ya, mau bisa baca ya? Di sejajar dengan kamera dan mikrofon, Bu, di situ ada kayak kolom chat. Itu diklik di situ. Oke, saya chat ke Ibu aja ya. Iya, ya, chat aja. Oke, saya chat ke Ibu sebentar ini ya. Ini ketutup sama ini ya. Sebentar ya, Bu. Oke, wait a minute. Oke, I already chat you the question. Ya, di HP ya? WhatsApp Ibu, tapi hanya checklist satu ke Ibu ya. Di handphone apa di WhatsApp? WhatsApp Ibu, WhatsApp. Oh, WhatsApp, oke. Okay. I think you have a bad connection because di sini hanya satu centang. Not being delivered. WhatsApp Kak Yesi. Saya tutup aplikasinya dulu. Oke. You already read my question. Selain liners apa Kak? How about trams and liners? Tram? And liners. Tram. Tango Romeo Alpha. Sudah bisa baca WhatsApp saya, Bu. Soalnya di sini sudah terang biru. Sorry. Itu untuk kalimatnya De Pierre, itu baca kalimatnya berupa seperti apa? Dalam kalimat atau dia, kalau lain kan, kalau untuk bahasa Inggris umum ya, jadi kalau halo. Ya, Ibu. Iya. Jadi kalau lain ya. Tram and liners. Yes. Sebentar, Kak, biar pernah belajar tentang jenis kapal dagang. Merchant ship. Jadi nah, itu biasanya kapal itu juga untuk perdagangan, Kak. Tapi ini trams ini yang saya juga belum begitu ini ya, tentang trams kita bisa buat PR lagi ya. Tapi kalau trams and liners itu biasanya itu perusahaan-perusahaan, kapal-kapal milik perusahaan ya. Oke. Yeah. Ya, itu biasanya untuk perdagangan. Gimana, Kak? Trans and liners itu, dia itu lebih besar atau lebih kecil size-nya? Kalau yang paling besar itu ship, Kak. Oh, jadi kalau vessel sama trams itu bukannya ship ya, Bu ya? Tapi vessel itu semuanya itu termasuk dalam vessel. Oh, oke, okay, I see. Jadi vessel itu dari ukuran boat, yang boat juga disebut vessel. Ya, jadi ya boat juga disebut vessel, ship juga disebut
Facial. Kalau strengths sama trims itu smaller than chip. Kalau strengths lens itu seperti suatu wahana ya. Wahana di atas air ya. Jadi dia bukan seperti kapal yang seperti passenger ship ya. Dia ya wahana ya, wahana seperti res air dan dia tidak untuk pergi ke seperti passenger ship atau seperti cruise ya, jadi wahana ya. Streams ya, itu biasanya milik perusahaan. Ya, streamliners ya, dia milik perusahaan untuk ya, tetapi dia di atas air, Kak. Seperti Quicksilver boat. Kan saya pernah juga tuh di Bali. Ya, seperti itu ya. Jadi di situ ada tapi bukan banana boat ya. Bukan, iya. Jadi itu ya. Kayak kita bisa nyelam. Ya, seperti itu ya. Seperti kita mau ke apa tuh yang di Lombok yang kemarin habis rusak ya. Kemarin ada tempat yang wisata yang di Lombok itu, Kak Yesi. Oke, ya Bu. Yang kita mau ke sana ya, Gili Trawangan ya. Gili Trawang. Ya, yang kita mau ke Gili Trawangan itu kita memakai itu. Ya, jadi seperti disiapkan oleh perusahaan ya, jadi dia disiapkan oleh perusahaan untuk kita menggunakan, kita naik, kita pakai seperti itu kayak sih. Jadi itu bedanya bukannya buat nyebrang yang kecil-kecil itu. Ya, seperti dari Bali kita mau pergi ke Gili Trawangan yang di Lombok ya. Tapi kejauhan ya Lombok ya. Dari Lomboknya ya, kita dari pelabuhan Lomboknya kita mau ke Gili Trawangan. Ya, seperti itu. Bukannya kita naik small boat. Bisa boat juga kayak sih. Seperti itu boatnya. Apa trams itu trams online? Ya bentuknya ya bervariasi ya. Nanti kita akan untuk Pier Woda, kita akan untuk minggu depan ya. Ya, jadi bukan untuk minggu depan, untuk sesi yang berikut ya, kita akan tampilkan lagi tentang trams liners ya. Ya, okay. Liners ya. Jadi dia wahana ya, jadi wahana yang memang di atas air. Jadi kalau seperti small boat juga bentuknya bermacam-macam Kak ya, juga medium, small ya, jadi ini seperti itulah ya, jadi dia seperti streams liners ya, jadi untuk tujuan-tujuan tertentu lah ya. Jadi kapal yang untuk dipakai untuk tujuan tertentu, yang untuk mungkin sekitar situ ya, dekat-dekat di situ, bukan untuk yang jarak bermil-mil atau jarak jauh. Oke. Okay. Ini cara mau lihat yang tadi nggak bisa ya Kak Isi? Yang mana Ibu? Agar saya punya tampilan yang itu yang ada chat dan sebagainya. Oh, ibu scroll aja gini pakai apa namanya tanda panahnya, nanti akan keluar sendiri Bu. Oke. Bawah materi Ibu ada. Pierre dari mana Pierre? Pierre yang tadi Bu yang menjawab pertanyaan tadi di kuis. Dari sekolah mana Pierre? Pierre itu dari SMK Pelayaran. Santo Pascalis Bu ND. Oh ya, dari namanya itu orang ND tuh Kak. Oh iya orang ND ya. Saya pernah tuh Bu ke sana. Oh. Jadi orang NTT dilihat dari marganya. Oh iya Bu ya.
Jadi beda lokasi, beda marga ya, Bu? Iya. Oke. Saya sudah chat ya, Bu, ya. Ibu bisa lihat di situ nanti yang mana kolom chatnya. Oke. Tampilan ini yang nggak ada di sini, Kak Yesi. Tidak ada, Ibu. Iya, Coba tampilan. Move deh, Bu, digerakkan mouse-nya. Nanti dia keluar di bawah. Oke. Oke. Oh, bisa, Bu? We still have another one question, right? Oke. Masih ada waktu, silahkan adik-adik. Hello guys. We still have one more quiz, okay? Pertanyaannya mau dikeluarin atau gimana? Pertanyaannya dua aja, Kak Yesi. Oh, hanya dua. Iya, pertanyaannya dua aja untuk sesi ini. Oke, Ibu. Indo. Oke, Ibu. You can conclusion about the vessel. Conclusion, ya. Yeah, you can give the conclusion, okay. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab kuis dengan benar. Ditunggu hadiahnya ya, akan dikirim oleh Pusdatin. Materi kita kali ini ya tentang 9 jenis kapal. Kemudian dari 9 jenis kapal itu terdiri dari refrigerated ship, roll on, roll off, container ship, bulk carrier, LNG, general cargo vessel, passenger ship, tanker, dan ferry. Ya, yang terakhir itu combine, ya, kombinasi antara ro-ro dan passenger ship. Ya, ferry ya, Bu, ya, ferry. Ferry, ya, ferry. Kemudian dari pembelajaran ini, ya. Memang ada yang tidak bisa di not for passenger, ya. Yeah. Container. Some of vessel is not for passenger. Yeah. And ada dua pertanyaan tadi ya, Kak, ya. Pertanyaan yang pertama tadi. Kak Yesi masih ingat, Kak Yesi? Pertanyaannya yang mengenai yang jawabannya tadi LNG tanker ya, Bu, ya? Oke, Bu, ya? LNG ya? Ya, LNG ya. Oh, no. No, Kak Yesi. Tadi pertanyaan yang pertama tentang hospital. Pertanyaan, the question I think about the quiz. Yes. Tadi aku pikir Ibu bertanya tentang quiznya. Oke, okay. Reski. Jadi ada dua jadi untuk sesi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang trans ya, Bu, ya, tentang trams and liners. Iya, trams and liners. Kemudian yang sebelumnya tadi tentang hospital ship. Jadi hospital ship itu specific vessel, ya. Yep. Ya, jadi itu specific vessel, jadi memang tidak dibahas di sini. Tetapi sama seperti halnya ada pesawat, ya, ambulans udara itu untuk di dalam ambulans, ada ambulans pesawat. Yang pasti ada, Kak Yesi, itu kan untuk yang punya dinas kesehatan, ya, itu biasanya ada, tetapi kecil, ya, saya belum pernah lihat yang besar, yang seperti rumah sakit, belum lihat. Belum lihat, tetapi kalau yang
kecil untuk ke pulau-pulau itu ada milik ya, milik Dinas Kesehatan. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Yerwoda ya. Jadi mungkin maksudnya untuk kapal yang ada dokter, ada nurse ya, obat-obatan. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau untuk yang fisik yang besarnya saya sendiri belum lihat, tetapi kalau untuk ukuran kecil ada. Ya, ada, tetapi kita tidak bahas di sini. Pertanyaannya tadi apakah di sini ada hospital ship? No, ya. Di sini kita membahas 9 macam vessel. Ya, kapal. Ya. Ini nama 9-nya. Kemudian yang tadi tentang wahana wahana yang di atas air itu ya. Shrimps and liners itu ya, Bu. Ya, shrimps and liners itu. Kalau di sini Kak tentang datanya itu milik perusahaan ya. Angkutan laut juga, sorry angkutan air juga ya. Angkutan air juga milik perusahaan. Untuk tujuan khusus juga. Ya. Jadi saya contohkan tadi seperti untuk mau ke Gili Trawangan. Mungkin adik yang di Pierre Woda mungkin pernah tahu kalau yang di Flores yang dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk seperti apa? Apakah mungkin di Pulau Komodo atau untuk pergi ke ya untuk pergi lihat-lihat tempat-tempat yang pulau-pulau kecil yang lain atau tempat-tempat wisata yang lain. Oke, ya. Jadi terima kasih banyak juga untuk Rizky Muhammad yang sudah menambah kuis kedua. Ya. Ya, pulsanya ditunggu ya akan dikirim. Oke. Iya. Terima kasih Kak Yesi, terima kasih Mas Gama. Oke, thank you Miss. Ya, ada PR satu untuk untuk saya ya, untuk Pir juga nanti jangan ketinggalan nanti untuk sesi yang berikut ya Pir, kita akan membahas juga tentang shrimps liner ya, kita akan belajar lagi di sesi yang berikut sekaligus dengan bagian-bagian kapal Kak ya, materi yang selanjutnya tentang bagian-bagian utama kapal ya, karena itu lanjutan dari sini Kak. Oh gitu, oke. Ya, jadi setelah kita ya, jadi kita mempelajari jenis-jenis kapal. Kemudian kita akan belajar lagi tentang bagian-bagian utama kapal. Oke, thank you very much Miss Maria. And guys, I think kita sudah sampai di end of the program. Thank you very much for your attention. Miss Maria, terima kasih banyak sudah memberikan materinya hari ini. Semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Bye. Dadah. Bye. Salam belajar. Bye.